boleh gak bro? Boleh ya. Danyangan. Danyangan mriki. Terus ini sumber air yang dihasilkan dari dalam gua keluarnya lewat sini. Tapi karena ini ada pendangkalan karena tidak mungkin kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan sehingga benar-benar dangkal. Kemarin habis dikeruk tahun kemarin pas bersih desa. Ini saya juga menyayangkan karena ini ditambah bis seperti ini kan kotoran di dalam kan tidak bisa langsung keluar. Seharusnya ini kan ya paling tidak digeser lah sini atau enggak harusnya di luar kom ini biar kotoran bisa. Kondisi di dalam gua Lawo Desa Patarjo. Dapat turnamen, terus beberapa aliran air. Ini tempat tahun kemarin masih ada orang apa? Oh ya. Ini yang Banten. Hati-hati lo Mas Jimmy, iki 220 lo. Hah? Iku sing pucuke 220 lo. Iya. Yuk lanjut monggo. Setelah perjalanan masuk di gua Sanggebuana ya. Kondisi kelelahan waktu menelusuri lorong sempit tadi, ada beberapa teman yang terpaksa harus balik karena kondisi panas dan mengalami sesak napas. Mungkin bisa diceritakan Pak RT untuk kondisi yang lebih dalam lagi. Oke. Sebenarnya ini masih bisa masuk lagi dengan jalan merayap. Itu masih ada
setelah merayap ada ruangan yang lebih besar lagi. Itu mungkin seperti di dalam rumah. Terus nanti maju lagi belok kiri terus ambil sedikit ke kanan, itu lanjut dodok. Setelah itu merayap lagi. Setelah merayap nanti ada ruangan yang besar lagi. Ruangannya tinggi, cuma tidak selebar yang setelah ini. Jadi ruangan yang kedua itu masih bisa dilari lagi, merayap lagi, ada ruangan lagi. Jadi saya pernah itu sampai setelah dari sini itu masih ada 3 ruangan lagi yang di dalam. Tapi karena kondisi pada saat itu hanya pas-pasan mas, peralatan hanya pakai senter, tidak pakai oksigen, ya akhirnya teman-teman balik dan terpaksa kita juga balik. Masalahnya apa? Kita tidak bawa peralatan yang memadai, hanya asal-asalan, yang penting kita bisa masuk ya. Tapi mungkin dengan kondisi rekan-rekan, apabila ada perlengkapan oksigen, ada perlengkapan yang memadai dalam memasuki goa, saya rasa mungkin lebih dari apa yang pernah saya alami bisa dimaksimalkan mas.